Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hijau TV. Sekarang ini saya nggak bawa tripod ya, jadi saya kayak ngevlog aja pakai apa tangan aja nih. Dan sekarang saya sedang mau menunjukkan kepada kalian kalau hari ini saya sedang mau memetik kopi robusta yang dipetik secara matang gitu. Jadi sudah berwarna merah gitu, kurang lebih seperti ini. Seperti ini bawah ini gini. Ini memang tidak terlalu lepas ya, tapi ini sudah matang sempurna. Ini memang kebetulan di daerah Bunowangi. Bunowangi itu yang ada di Kecamatan Kemawang juga. Di tanah yang sekitar Bunowangi ini memang tidak terlalu lebat, karena yang lebat memang di daerah Curug Gapit dan Bibirang sana pokoknya ya. Kalau di arah sini memang tidak terlalu lebat seperti ini tidak terlalu lebat, bukan terlalu lagi, memang tidak lebat sama sekali gitu. Tapi walaupun tidak lebat, ini sudah matang sempurna gitu. Jadi kalau biasanya kopi robusta dipetik secara berbarengan gitu, dengan yang hijau dengan yang merah, tapi kalau di sini memang sudah berwarna merah seperti ini. Dan ini yang sudah ada di ember kurang lebih seperti ini jadinya ya, warna merah seperti ini gitu. Dan sekarang saya tunjukkan bagaimana cara memetiknya, bukan cara sih, bagaimana saya memetik ya, kurang lebih memetiknya seperti ini saja, seperti ini. Jadinya seperti ini kan, ya biasa aja gitu, kayak selayaknya memetik kopi lah gitu. Sekarang saya sedang mau memetik kopi ini, biar kelihatan saya ambil daunnya, kurang lebih seperti ini, saya petik kayak selayaknya memetik kopi biasa aja sih. Dan sekarang saya tunjukkan bagaimana cara memetiknya, bukan cara sih, bagaimana saya memetik ya, kurang lebih memetiknya seperti ini saja, seperti ini. Jadinya seperti ini kan. Baik, karena tadi karungnya sudah penuh, walaupun ini belum selesai, kita lanjutkan besok atau lusa gitu. Dan sekarang waktunya kita pulang gitu, karena kita sudah dapat satu karung juga. Dan yaudah, terima kasih sudah menyaksikan video dari Hijau TV. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.